Halo guys, jumpa lagi ya dari Sejoli Channel Otomotif. Ini guys, ini untuk perbaikan ini guys, indikator oli nyala terus guys ya. Bahaya ini kalau nyala terus ya, bisa indikasinya pompa olinya macet ya, bisa juga dari kelistrikannya ya. Seumpama yang rusak itu pompa olinya ya, efeknya bisa turun mesin. Nah, oke bos, sekarang kita coba matikan guys. Dimatikan dulu, mati ya, dikontak dulu guys, biar tahu saja guys. Tuh kan nyala ini dua guys. Yang ini pemanasnya ini tombol guys. Nah, nanti kita perbaiki ya, kenapa kok dikasih tombol ini, orangnya juga mau diperbaiki dulu. Tombol baru nyala guys, tuh tombol. Nanti kita perbaiki juga guys. Sekarang olinya dulu ini nyala terus ya. Tombol dulu dipanasi. Nah. Gambar oli, gambar apinya ini, gambar pemanasnya ini ya. Nah, minta ditombol. Tombol gini guys. Baru nyala. Oke guys. Starter guys. Tuh guys, nyala terus guys. Ini kita cek ya, apa olinya bisa naik ke atas ya. Olinya kalau bisa naik ke mesin atas, berarti yang rusak kelistrikannya guys. Yes, kita buka dulu kursinya ini guys. Oke, joknya kita copot dulu. Banyak sudah kita buka. Nah, kita harus lihat ini ya, olinya ini kalau naik berarti bagus, kalau tidak naik berarti bisa juga dari pompa olinya ya, bahaya itu, nanti efeknya jatuh ke mesin. Kita buka dulu ini. Olinya naik ya. Nyipat dulu guys, meletik-meletik itu guys. Nah, tapi mesinnya agak oke. Nah, olinya kan naik ya, percikan itu guys. Oke guys, berarti bagus guys, berarti bagus untuk pompa olinya ya. Kita tutup lagi aja. Kita tutup lagi. YouTube ya, kita matikan saja guys, kita matikan aja. Kita cek aja untuk showit olinya ya, kita cek, kita harus ke bawah ini guys, kita harus tiarap guys, harus tiarap dulu ya, agak gitu. Olinya bocor semua guys, olinya bocor semua ini. Nah ini guys, sweet olinya guys. Kita copot saja guys, kita cek, kita ganti saja ini. Karena olinya kan naik ke atas, kita copot saja ini. Guys, kita lapu deh. Kita lap dulu aja, guys.
ganti aja guys ya, kita tetepkan dulu guys, soalnya olinya keluar, kita tetepkan dulu, kita belikan dulu sweet oli ya biar nggak kalau ngembes. Nah, kita belikan sweet oli dulu. Ini guys sudah dibelikan sweet oli ya, kita pasang aja, kita pasang guys. Pasang guys ya, dilap dulu aja. Kurang kebersihannya guys, mobilnya guys. Nah, ganti baru guys. Ganti baru guys. Kerasi dulu ya, pastikan kuat guys. Keras ya. Nah, kita pasang guys. Ini videonya sudah ada guys, cara tes manual ya untuk sweet oli ya. Dilihat itu ya, cara ngetes olinya ya, cara ngetes sweet olinya ya. Soalnya biar tidak lama-lama guys, oke? Biar kita bisa tahu semua. Sudah keras ya, kita tinggal tancapkan aja soketnya ini. Nah, kemudian kita tes guys, kita tes lagi, oke guys. Saya sekarang kita cek ini ya, untuk dihidupin kembali ya. Nah, kita kontak dulu. Nah, kontak dulu, nyala guys, nyala ya. Iki manasinya pakai tombol guys. Nanti ya tutorial untuk ini ya, kenapa kok tombol ini. Nah, kita ikutkan kontak aja nanti guys, saksikan guys videonya ya, untuk pemanas nanti ya, perbaikan glow atau manas ya, kenapa ini kok pakai tombol ini. Sudah dipanasi ya, kira-kira businya panas, oke guys, langsung kita starter guys. Oh guys, mati guys, jos guys, mantap guys, jos pokoknya guys, mantap ya. Jadi kita perlu untuk cek untuk olinya yang ke sini guys, harus naik guys, harus muncul percikan-percikan oli gitu guys. Kalau tidak muncul, indikasinya pompa olinya rusak, efeknya nanti bisa turun mesin guys, karena olinya tidak naik ya. Oke guys, gitu aja guys, tutorial ini guys ya, untuk pemanas ini ya, ini katanya sudah diperbaiki ini sama orang ini ya, tapi kenapa kok tombol, enaknya kan pakai kontak ini. Oke guys, terima kasih dari Sejoli Channel Otomotif, semoga bermanfaat ya. Jadi tadi ya rusaknya cuma soet olinya, ini soet olinya harus diganti ya, karena ya rusak. Video saya juga ada guys tentang tes manual sweet oli ya. Kita matikan dulu guys. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, mantap guys.